Halo, selamat siang, guys. Kembali lagi membahas tentang RF8. Ini aku lagi ngeces nih. Nah, lagi ngeces pakai modul EKHM 604. Ini aku setting op-nya di nah, 58,7 volt. Nanti kalau udah mencapai di angka itu, case ini akan cut off, ini berubah jadi hijau dan arus yang ke sini sudah tidak masuk lagi ke sini. Dan setelah case-nya diputus, ini kondisi aki akan kembali ke 5,4 volt. Kebetulan ini aku sudah ini nah udah pasang shock nova untuk mengetahui kapasitas baterai. Pemasangannya kayak gini aja, guys. Ini aku bikin tempat atau wadah, jadi langsung ditempel ke depan sini. Ini aku coba hidupin. Nah, di sini angkanya terbaca 58,2 volt, karena ini kan lagi ngeces, ini ngikutin angka yang di sini 58,5 volt. Nanti kalau udah penuh, dia akan kembali lagi ke 54 volt mungkin. Nah, itu, guys. Ya, lanjut lagi. Nah, di depannya udah aku pasang lampu, guys. Lampu LED tembak. Nah, gini, guys. Biar kelihatan, guys. Nah, kalau dinyalakan kayak gini, guys. Nah, lebih terang, guys. Kalau lampu bawaan kan agak gelap, nggak kelihatan. Nah, begini, guys. Nah, satu lagi ini. Ini aku pasang on off buat ini sensor rem. Kalau kondisi ini kan kondisi on, berarti sensor remnya masih aktif nih. Nah, kalau aku tekan kan ini di sini tadi masih muncul logo merahnya. Kalau di sini aku off kan, nah, maka sensor remnya tadi terputus. Nah, ini aku tekan kayak gini. Nah, tidak berfungsi. Jadi sewaktu-waktu kita bisa gunakan, mau di on kan atau di off kan, biar lebih mudah aja. Kalau nanjak kan, kalau nya kita tekan rem, gasnya nggak bisa langsung jalan. Jadi kayak gini, ini di on kan aja, nah kayak gitu, biar apa, biar ada otomatisnya. Kalau dilepas kan, kita kalau mau mengembalikan terpaksa bongkar lagi. Ini udah paket lengkap nih, guys. Nah, udah pasang supernova juga, ini udah pasang lampu, lampu murahan aja sih, yang penting terang aja ini. Nah, kayaknya gini, guys, kondisi RF8 punya aku, guys. Kondisi masih ngeces, posisi masih di 58,5 volt. Sebenarnya ini aku ukur di sini, guys, untuk arus yang masuk ke sini sekitar 59 volt ini, keluaran dari ces ini ke sini 59 volt. Jadi kalau kita setting di 58,7 volt, buat opnya itu aman-aman aja, guys. Nah, ini aku kasih kipas, guys, biar ces-nya ini nggak panas. Memang sih di sini sudah ada kipas, tapi lebih baik lagi kalau ditambah kipas lagi, guys. Nah, ini udah paket ganteng, ini udah pasang supernova baru datang, kondisinya kayak gini, guys. Oke, sekian dulu, terima kasih, jangan lupa di komen, di like aja, guys.